satu telaga, sebenar-benarnya telaga, Muhammad. Ia tidak pernah melihat paras wajah ayahnya. Yang ia lihat hanyalah tempat, sebuah rumah di mana ayahnya meninggal dunia. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada anak ini di masa kecilnya ujian-ujian yang sangat luar biasa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, bagaikan seorang ayah di tengah masyarakatnya. Dia terpercaya di antara kaumnya. Musuhnya pun mengakui tentang keluhuran budi pekertinya. Seorang saudagar wanita yang amat terpercaya, yang amat dermawan di kota Mekah, akan bersanding dengan seorang al-amin bernama Muhammad. Sungguh kebahagiaan yang tiada tara di wajah keduanya. Jiwa dan raga ini apapun adanya, andaikan seribu sisa. Wahai kaum Quraisy, hari ini aku akan berhijrah. Dan barang siapa yang ingin seorang laki-laki kehilangan nyawanya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang anak kehilangan ayahnya, hadapi aku. Tapi tidak ada seorang pun yang berani kepada Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah. Seketika Masjid Nabawi resah dan gelisah melihat ada seseorang yang akan membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua seolah tidak tega, semua seolah tidak tega melihat Rasulullah tersakiti. Ya Rasulullah, lain kali saja kau datang ke rumahku. Aku belum siap untuk menjawab semua pertanyaanmu. Bakar dan Umar serentak mereka berdiri dan berkata, "Wahai Ukasyah, jangan kau sakiti Rasulullah." Kakek, aku adalah cucu masa depanmu. Aku datang dari tempat yang jauh sejarah terbentang antara kita, kek. Jauh jarak usiaku dengan usiamu, kek. Bukannya ia memikirkan dirinya, tapi memikirkan kita sebagai umatnya. Komitmen ini adalah untuk sebagai komitmen keluarga pencinta Rasul. Komitmen keluarga pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Komitmen keluarga pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saja meski hanya dalam mimpi. Allahumma salli ala